dah lah dekat raya ni kan, kita buat rendang. Dan ni kita akan buat rendang daging. Tapi kita hijau, okay, kita mula first. Blend 2 biji bawang besar, 1 inci kunyit, 3 inci lengkuas, 6 ulas bawang putih, 4 batang halia, 30 biji cabai melaka dan 6 biji cili hijau. Blend lah semua tu. Next, tumis bahan yang kita blender tak sat dengan 2 batang serai. Lepas tu taruh lah daging sekilo. Kacau-kacau sikit dan masak sampai dia kering. Masa ni kita akan masukkan setengah gula gabung, tapi tu tak nampak ada aku dah buah wai. 2 sudu isik, garam, ejah lah ikut rasa dan santan. 1 mangkuk, patah-patah dia sikit dan boleh masak sampai kering. Oh, jap-jap. Yit. Sajalah buah sar keping. Ha, ni yang masak sampai kering. Tengok macam dah lawan. So, ni kita akan bubur daun kunyit yang dah potong. Potong lalu tau. Dan macam kata itu, kalau pun nak daging ni cepat empuk, apa tak sudu tu. Kata kacau-kacau apa tu, biar lah sampai dia masak. Tak senangnya dah masak dah, tapi biar lah sekali lagi. Sebab rendang ni kalau nak sedap dia, hampa tak boleh makan lelah tu. Hampa kena tahap perangat dalam 2-3 hari macam tu baru boleh makan. Kerana masa tu rasa dia memang lagi sedap lah. Lepas tu daging dia lagi empuk. Okay, apa-apa pun selamat mencuba.